Selamat datang di PD Hasil Cipta Bumi. Oke, hai, ketemu lagi bersama saya, masih bersama Anto Anugrah, masih di channel HCB, Hasil Cipta Bumi. Channel yang akan ngebahas seputar hasil bumi, diantaranya kelapa, pisang, kedong-dong, apa aja yang hasil bumi yang ada di daerah. Oke, di video kali ini saya akan memberi tutorial kepada kalian bagaimana cara mengupas tempurung kelapa dengan menggunakan kampak. Jadi kebanyakan bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mempunyai kelapa ataupun yang dikasih kelapa oleh tetangga bingung bagaimana cara memesek kelapa ataupun cara mengupas tempurung kelapa. Nah, saya akan memberikan tips dan trik ataupun tutorialnya menggunakan media kampak. Kita coba kelapa yang pertama. Jadi posisi kelapa itu ada bagiannya antara depan dan belakang. Yang pertama kalian harus lakukan bagian depannya dulu, kita jalan, beri jalan dengan cara diketrek. Nah, seperti ini. Kalau sudah gini, kalian cukup ketrek bagian pinggirnya. Nah, kalau udah ada jalan, kalian tinggal cokel menggunakan kampak tersebut. Ketrek lagi, cokel lagi. Ketrek lagi, cokel lagi. Terus sampai tempurungnya terlepas. Perlahan demi perlahan. Terus lakukan hal tadi, diulang terus sampai benar-benar terkelupas. Nah, seperti itu kira-kira tutorialnya. Jadi sangat mudah dan sangat gampang sekali. Kita coba satu kali lagi, kita cara perlahan biar kalian lebih mengerti. Tadi udah saya bilang kelapa itu ada depan dan ada belakang. Yang depan ini kita kasih jalan atau kita dipocel dulu seperti ini, kelihatan? Lalu kita kayak tadi kasih jalan, lihat? Udah gitu kita cokel. Diusahain kalau udah ngasih jalan di sini, kalian kelapanya harus diputar kayak gini, tah. Cokel, puter, cokel, puter, cokel, puter, cokel, puter, cokel, puter. Biar si buah kelapanya tidak pecah dan tidak airnya tidak akan tumpah. Oke, kita coba sekali lagi. Cokel, puter, cokel, puter, ketrek, cokel, puter, ketrek, cokel, puter, ketrek. Ketrek, cokel, puter, 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 ketrek lagi, cokel lagi, puter lagi, ketrek lagi, cokel lagi, puter lagi, ketrek lagi. Cokel lagi, puter lagi. Tuh, sangat mudah. Oke, kalian bisa coba di rumah. Sangat gampang dengan menggunakan kampak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, khususnya buat bapak-bapak yang pusing kalau disuruh istrinya membuka tempurung kelapa. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Bila ada yang tidak mengerti, bisa kalian komen di kolom bawah. Silakan tanyain aja, insya Allah saya akan berbagi tips dan trik. Karena
ini semua dunia saya, oke? Okay? Dikumu dikunya, waalaikumsalam semuanya.